kalau saya paham. Saya paham dengan kondisi peradilan yang ada di Kendari. Saya cukup paham. Saya cukup paham ada permohonan Bapak terkait dengan penetapan. Ada juga permohonan Bapak terkait dengan mungkin begini persiapan. Ini kan ini surat alangkah eloknya ini kita diskusi saja dalam. Kita ketemu sama Kabak Hukum. Tidak begini, begini. Karena ini tidak mencerminkan kebenarannya nih. Yang jelas hari ini kita datang pemerintah tidak mengakui Bapak itu selaku sekda. Titik di situ. Ya. Oke. Okay. Ya. Kalau seperti itu itu yang harus kamu pahami kan, artinya ini pengakuan sepihak ya. Bukan pengakuan sepihak karena negara, karena di dalam negara yang sudah mengakui. Coba Bapak buka di penetapan, ada enggak kalimat yang menyatakan bahwa Bapak dikembalikan jadi sekda? Tidak ada. Artinya yang kedua begini, ada enggak di dalam surat begini, begini apa perintah eksekusi mengembalikan persoalan ada. Bahwa eksekusi itu adalah kemudian menunda pelaksanaan SK pemberhentian otomatis. Jadi begini Pak, bahwa dia adalah sekda. Mohon maaf supaya kalian, supaya teman-teman di sini kita ya, sama-sama saya enggak paham begini. Contoh ya Pak Asisten ini, Pak Asisten. Saya mau sampaikan Pak Asisten, minta maaf ini Pak. Ini kan kita ini kan dalam posisi yang berbeda ini. Iya, begini saya mengerti, aduh, Pak, saya mengerti begini Pak. Penjelasannya teman-teman pengacaranya Bapak itu sangat keliru. Yang pertama ada apa tahapan, keliru? Ada tahapan-tahapan, bukan keliru. Kalian tidak paham Bapak dengan tidak paham. Coba dengar. Coba dengar penjelasan saya. Bukan organ itu Pak. Mengikat final billing Pak. Bukan, tidak ada upaya hukum lain. Bapak salah. Walaupun upaya banding dan tidak ada. Saya jelaskan Pak. Pelaksanaan ini harus dilaksanakan. Harusnya teman-teman pengacaranya Bapak yang dikenari menyampaikan ke Bapak. Betul. Ada penetapan. Satu. Dan perlu diingat. Yang kedua, bukan kayak kasus ada perdata, juga tanah. Perintah eksekusi. Ada eksekusi. Betul. Tapi di dalam ketentuan itu coba Bapak buka di perintah eksekusi. Saya bacakan ke Bapak. Cukup jelas Pak pertimbangan hakim ini. Menyatakan. Menimbang. Bahwa berdasarkan pasal 115 mungkin, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap saja yang dapat dilaksanakan. Kita cerita di dalam. Tidak bisa Pak cerita. Karena sampai dengan ini saat ini Bapak ini bukan sekda. Ini bukan sekda Bapak. Ini bukan persoalan sekda, yang tidak sekda. Kita mau ketemu di dalam dulu. Bagaimana Pak Kabak? Panggil saja Kabak Hukum. Iya. Sepeda yang bicara. Ya. Saya diam. Apa? Biarkan Pak Sekda dan Kabak Hukum yang berperkara. Jangan. Karena mereka yang mewakili persidangan. Saya Pak, ada surat kuasa dari Wali Kota Bobo. Surat kuasa Wali Kota Bobo ini menyampaikan mengamanatkan saya untuk berbicara terkait dengan hal-hal yang terjadi di pengadilan PT UIN Kendari. Bukan pada persoalan tidak hadirnya Pak. Ayo, jadi begini. Mohon maaf. Karena Kabak Hukum yang kemudian menjadi perwakilan kuasa dari pemohon, biarkan antara Kabak Hukum dan prinsipal langsung hadir. Kalau perlu begini, saya tidak bicara, Bapak tidak bicara, panggilkan wali kota. Bisa, panggilkan wali kota. Salah. Saya punya surat kuasa. Saya tidak tahu. Artinya yang panggil ini dia, Bapak kan tidak hadir. Bukan pada persoalan tidak hadirnya Pak. Persoalan kepada kita. Semua orang bisa berbicara terkait dengan persoalan hukum. Sepanjang orang itu dia paham. Karena saya video, tapi kan Bapak tidak mau menghadapi saya karena kan tidak berhadapan dengan saya. Saya hanya menjelaskan kepada Bapak pada posisi yang hari ini. Saya yang menjelaskan Bapak saja. Nah, jadi bahwa gini, jadi yang gini. Pertama, ini kan kebetulan ada Pak sampai Sten. Dengan detik ini pemerintah tidak mengakui negara mengakui Pak. Ini dari putusan. Tidak ada satu penundaan pelaksanaan menyatakan bahwa Bapak itu. Saya tanya, Sekda Bobo sekarang siapa? Ada Sekda Bobo. Oh, itu PJ, bukan Sekda. Ya itu juga Sekda Bobo pelaksanaan negara. Bukan, jelas berbeda. Makanya di dalam penetapan putusan ini, PJ itu berbeda dengan Sekda. Beda, Pak. Ada PJ. Saya tidak mau berbicara. Jadi makanya karena kita tidak saling berbicara. Ini kan permintaannya. Jamin berhadapan dengan saya kalian. Kalian kan sebenarnya apa sih? Bahwa ditugaskan, tapi saya bicara panggil Kabak. Saya mengerti keinginannya Bapak. Di dalam proses peradilan itu ya, ada tahapan-tahapan yang harus dihargai. Saya mengerti perasaan Bapak. Iya. Saya mengerti, tapi tahapan-tahapan ini harus saya ikuti, Pak. Yang pertama, saya jelas Pak di dalam penetapan ini. Saya datang di sini untuk mengikuti ini. Cukup jelas. Cukup mengakui jelas bahwa ini, beliau adalah sekda. Tidak ada satu di kumpul yang menyatakan bahwa ini di dalam ini adalah kan menyatakan bahwa Bapak itu adalah sekda. Coba baca lihat baik-baik. Ada tahapan-tahapan. Saya jelaskan ke Bapak ini. Saya jelaskan ke Bapak begini supaya Bapak bisa paham. Apa tahapan-tahapannya? Yang pertama, 115 menyatakan bahwa hanya
saya putus. Tidak bicara substansi. Coba dengar. Saya bicara pada dokumen perintah. Iya. Ini mana? Perintah, ini Pak. Perintah. Mana wali kota Bogor melaksanakan perintah apa? Wali kota Bogor melaksanakan perintah apa? Ini Pak, jangan lagi dilintir. Mari kita baca sama-sama. Coba dilihat, Pak. Memang diperintahkan wali kota Bogor melaksanakan. Di mana ditum yang menyatakan bahwa kembalikan Bapak kepada kita? Oh, bukan. Tidak ada persoalan itu, Pak. Pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara ini kemudian adalah memerintahkan untuk membatalkan perintah, Pak, menyatakan kalimat perintah pada dua. Atau menunda pelaksanaan. Jangan. Artinya sekarang begini, Pak. Ya, panggil aja Kabak Hukum. Kita cerita di meja, kita minum kopi. Jangan kita bersitegang begini kan. Apa salahnya, Kak, kita masuk di dalam? Artinya apa salahnya? Kabak Hukum juga dia mau ketemu harus ketemu di Sekda. Kan begitu bosnya dia. Sementara Bapak kan bukan Sekda. Bagaimana caranya? Kita ikuti proses peradilan, Pak, supaya clear pernyataannya. Makanya kita datang ini karena ini. Kalau berbicara mengenai penetapan eksekusi, kemudian ini menunda SK pemberhentian 101, menunda pelaksanaan itu artinya menunda apa? Menunda pelaksanaan SK. Yang dimaksud penundaan pelaksanaan SK itu secara faktual berlakunya ke depan. Itu yang dimaksudkan, Pak. Jangan sampai dengan SK ini muncul SK-SK baru, itulah yang ditulis sementara, Pak. Iya, ini penafsiran saya. Ya, penafsiran saya. Menunda pelaksanaan SK. Ya, ini kan memerintahkan wali kota. Memerintahkan wali kota untuk menunda pelaksanaan SK 101. Apa isinya 101? Apa isinya 101? Pelaksanaan SK. Ya, apa isinya? Isinya adalah pemberhentian Bapak. Ya, tapi kan ditunda. Ditunda. Yang ditunda itu putusannya. Apa? Ya, ditunda. Yang ditunda itu adalah SK-nya. SK ini begini, Pak. Saya sampaikan kepada Bapak. Jadi begini, Pak. Yang dimaksud penundaan ini adalah bentuk pelaksanaan ke depan. Tidak akan clear. Karena ini posisinya memang mereka dua perbedaan. Mereka tetap menganggap Bapak Sekda, tapi yang jelas mereka saya memahami ini. Mohon maaf ini, Pak. Ya, saya kan coba cek itu bukan dulu. Saya paham perasaannya Bapak. Perasaan Bapak itu kalau saya tuangkan di dalam putusan ini, itu sangat Bapak sangat keliru sama sekali. Sangat keliru. Bapak yang keliru tuh. Iya, ini Pak, Bapak keliru. Atau pahami perasaan. Perasaan Bapak itu, perasaan Bapak itu kalau dalam ini memang sangat bertentangan sekali. Ini karena kita Pak Asisten datang sini memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh keputusan. Gini, kita coba bicara sedikit. Oke, silakan. Ini, maaf. Ini, kota Bogor, sikap kemarin, ini menjadi dibuktikan dengan dia kembali di bawah sebagai pejabat sekretaris daerah kota Bogor. Dengan demikian berakhir persoalan bahwa siapa Sekda sekarang sudah ada petisi. Kalau kemudian ada putusan pengadilan kembali itu tidak serta merta kemudian menurut tidak serta merta beliau kembali menjadi Sekda. Karena saat ini sudah ada pejabat Sekda Kota Bogor tidak serta merta kemudian karena persoalan Sekda ini persoalan misal. Saya pikir ini Bapak tahu kondisi ini sebetulnya. Semua ini tergantung Yusuf. Kita memaksakan kayak bagaimana? Mau cara kerja bagaimana? Kalau Yusuf tidak butuhkan, coba. Jadi begini, user juga harus patuh juga, Pak, terhadap undang-undang. Karena user sudah paham. Putusan pengadilan ya, itu, Pak, undang-undang. Res judicata. Mohon maaf, KSN telah menyetujui di mana Bapak diberhentikan sebagai Sekda. Jadi KSN sudah memutuskan pemberhentian beliau sebagai Sekda disetujui oleh KSN. KSN yang mana? KSN. Ada surat-surat KSN. KSN ini. Ya. Semua lembaga akan tunduk pada putusan pengadilan. Maksud semuanya, saya, izin. Kan dikatakan di situ. Karena apa? Bukan soal apa? Dikatakan di situ bahwa SK penunjukan saya itu ditunda pelaksanaan penetapan. Yang berhenti apa? Saya ini belum dianggap berhenti oleh negara. Itu menegaskan itu. Lalu kemudian menyusul eksekusi itu. Itu jelas juga kok dikatakan itu. Bagaimana penundaan Pak? Di sini Pak, penundaan itu kan bukan berarti wali kota menarik ya putusan itu. Bukan berarti Pak Wali Kota menarik putusan tentang pemberhentian Bapak sebagai Sekda. Sepanjang surat keputusan wali kota tidak dicabut oleh pengadilan, itu berlaku sah secara hukum. Kecuali kemarin Pak ada putusan pengadilan mencabut SK dan dia diberlakukan itu. Ini kan hanya jadi begini Pak, menunda pelaksanaan pemberhentian. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, penundaan pelaksanaan
SK pemerintah kerja bagi sekda. Tetapi ada kan itu ditunda. Ada poin di bawahnya yang menjelaskan. Poin yang mana? Menyertai ini bahwa tidak boleh dulu ada lelang sekda, tidak boleh dulu. Iya, memang memang karena konsekuensi terhadap penundaan apa? Konsekuensi terhadap penundaan pelaksanaan SK pemerintahan. Begini. Karena sebetulnya kalau menurut akan mengganggu. Kalau menurut saya, sebenarnya beliau paham kok. Pengambilan keputusan tentang pelantikan pimpinan itu untuk hanya menyampaikan keputusan finalnya ada di wali kota. Ya. Kan memang dasarnya yang menentukan ini wali kota. Ya, betul. Kan itu dasar. Makanya itu yang keluarkanlah keputusan tur ini karena menolak wali kota. Ya aku sih enggak mau sih Bapak. Anda takut dengan saya bos itu tidak akan jalan keluar apa? Karena Bapak memaksakan bagaimana pun keadaannya, mereka ini tetap setia tidak akan bisa Bapak masuk ke dalam. Mohon izin Pak, mohon izin. Karena memang user dalam hal ini Bapak oleh Kota Bau-Bau itu telah melantik PJ Sekda. Mana ada Sekda kemudian ada dua. Dan persetujuan ini disetujui Kemendagri, disetujui oleh Gubernur. Mana ada? Ada surat pengaburan. Coba baca SK-nya. Gubernur tanggal 26 persetujuan gubernur. Coba baca SK-nya. Persetujuan gubernur tanggal 26. Gubernur ada menyetujui ya. Tapi kemudian mengambil keputusan tentang pelantikan ya. Atau tidak itu wali kota. Belum. Ya. Makanya wali kota dia ambil keputusan untuk dia nanti ibu OPJ. Iya. Jadi sekarang ibu OPJ jadi tidak ada lagi yang membatalkan ya. SK wali kota itu adalah pengadilan. Bukan soal suka atau tidak suka, pakai tidak atau tidak pakai, dibutuh atau tidak butuh. Ini ada penetapan pengadilan, begitu masalahnya. Coba baca itu suratnya, Pak. Coba baca. Adakah rekomendasi Mendagri? Ada, baca. Tidak ada rekomendasi Mendagri, hanya persetujuan gubernur. Tapi eksekutornya, walaupun gubernur sudah menyetujui, eksekutor tetap wali kota. Nah, wali kota dianggap oleh TUN, PPT TUN itu salah mengambil keputusan. Makanya ditunda pelaksanaan pemerintahan. Makanya ditunda pelaksanaannya. Ditunda itu bukan berarti dicabut. Putusan akhir. Kalau menurut saya, begini, kan begitu ditunda. Dinda, menurut saya tidak kondusif Bapak paksakan masuk. Tidak akan bisa karena mesti Pak izin. Pak Wali Kota Bapak itu sudah memberikan Bapak. Yang mengangkat kembali itu Bapak kecuali Pak Wali Kota. Kalau kemudian di sini Pak Wali Kota yang itu berjalan. Ya, itu salah. Tidak akan kecuali diberhentikan itu juga yang salah kalau sudah kembali. Ya, itu juga yang salah tafsirnya Bapak. Ya, pokoknya Pak Wali Kota sekarang Pak Ahmad Munyarse itu sudah memutuskan Bapak diberhentikan. Jadi izin, kami ini semua ini hanya menjalankan perintah bahwa Bapak bukan lagi sekda. Jadi kalau kemudian Bapak masuk sebagai tamu biasa, ini pasti kawal. Ya Pak, kita kawal. Ini, itu. Jadi udah paksa. Saya tidak memaksa. Boleh dijarukan dari saya? Ya, nanti mungkin kita ketemu dengan bagian hukum di tempat lain, kita cerita. Kita jalan. Panggil sini. Ya, saya kira. Beliau juga Mahkamah Hukum sekarang ini kan nanti hari Kamis ada sidang materi. Beliau sedang menyidang. Ya, baguslah. Ya, jadi kita teman maaf tadi Pak Darus begini. Iya, iya. Ya. Kita sama ya. Pak Roni ya. Selaku sekda yang penetapan pengadilan ini datang sini ya. Hanya untuk menunggu tentang kewajiban. Ya. Dan ingin tidak melanggar konstitusi. Ya. Sesuai dengan apa yang kemudian keyakinan kami tetap dalam peraturan kan di situ. Karena saya juga diperintah untuk datang. Kalau kalian melarang itu saya,
ya, kan nanti ada putusan pengadilan. Ya. Kan begitu lah. Oh, ada putusan pengadilan. Ada peluangnya Bapak di pasal 1.6 jelas ya, menunggulah 60 hari saya tidak masuk enggak bukan pada persoalan saya bukan kita tetap ya, harus tunggu pada persoalan jadi begini itu begini pelaksanaan putusan ini harus dilaksanakan dulu persoalan ada banding kasasi terserah bukan pada persoalan banding kasasi eksekusi terserah Bapak ya. Tapi karena sudah ini membuat di dalam pertimbangan hukumnya lah cukup jelas Pak ya baca ini pertimbangan ya kita jabat, tidak bisa jabat, jabat, kita jabat, tidak jabat. Bisa melihat setengah setengah Pak tidak bisa melihat ya. Bapak juga harus secara utuh melihatnya memerintahkan wali kota betul untuk penetapan pengadilan betul ya saya bacakan ke Bapak pasal 116 ayat 2-nya menyatakan manakala perintah. Iya, iya betul. Manakala perintah ini tidak dilaksanakan oleh pihak tergugat, Bapak punya hak 60 hari untuk mengajukan ke pengadilan. Itu cukup jelas, Pak. Ini perintah. Betul, perintah. Perintah pelaksanaan ketika undang-undang menyatakan bahwa tidak tunduk kepada ini ada menunggu 60 hari. Bapak punya hak untuk mengajukan itu. Jadi begini, begitu ceritanya. Yang kemudian sepertinya erga omnes Pak kayak putusan Mahkamah Konstitusi ya. Betul, dia berlaku untuk semua orang ketika ada upaya ada perlawanan ketentuan undang-undang yang menyatakan eksekusi ini harus dilaksanakan ya. Terlebih dahulu tidak, bukan seperti itu ada pasal yang menjelaskan ya. Ada ya. Ketentuan ketentuan, oke oke Pak tapi kita tetap akan datang seperti ini setiap hari kantor ini bukan mengganggu, tapi ini perintah undang-undang perintah saya juga melaksanakan tugas karena persisnya Bapak berbeda, kami juga berbeda kan begitu ya, dan kami juga Pak izin Pak tapi juga ketika Bapak datang begini juga kondisinya. Jadi kita akan sisa berapa hari lagi masa jabatan wali kota yang di depan ya. Ada undang-undang ini kan. Ya. Ini tidak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.